Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Muharam SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Jonggol 04, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG, guru dalam jabatan batch 1 tahun 2024 dengan nomor peserta 3201-124-00-1179, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Ma'un. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Hari yang cerah ini ya, tentunya dalam pertemuan pembelajaran kita di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan terusnya bersama kalian anak-anak bapak yang soleh dan soleha untuk kesempatan di kelas 5. Tentunya kalian sudah pada siap hari ini untuk pembelajarannya? Siap. Pastikan bahwa kalian memang sudah siap. Bapak ingin lihat dulu kalian memang sudah siap dari tanduknya, tolong yang tegak ya, yang disiplin. Oke. Dan selanjutnya untuk menambah keberkahan perjumpaan kita sama-sama mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Bapak minta kepada Ananda Abijar, silakan untuk memimpin doa. Ya, berdoa. Untuk berikutnya, Bapak juga akan memastikan siapa saja yang hari ini tidak hadir. Siapa lagi? Dan baiklah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, selanjutnya untuk memupuk rasa patriotisme, Bapak akan mengajak kalian untuk sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oleh karena itu, Bapak minta semuanya untuk berdiri. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek dari Jud ke-30 atau Jud Amak ya. Kita mulai dengan dari surat Al-Kausar ya. Kita sama-sama. Sehubungan yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ya, oke. Siapakah di antara kalian semua ini bisa baca Al-Quran?
Semuanya bisa kan? Alhamdulillah ya. Lalu siapa yang sudah hafal beberapa surat dari juz amma? Satu atau dua surat sudah pada hafal kan? Kalau satu dua sama ya. Gak mungkin ya satu pun pada hafal ya. Lalu bagaimana pengalaman kalian belajar mengaji di pengajiannya? Mungkin boleh diceritakan sedikit saja. Talita, di pengajiannya di mana? Udah gimana tuh pelaksananya? Banyak ya, alhamdulillah yang dikaji ilmunya ya, ilmunya ya, Bapak pastikan itu selalu diingatkan ya, jangan sampai kalian tidak mengaji. Mudah-mudahan dengan kalian mengaji kalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan salah satu jalan kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah senantiasa rajin membaca Al-Qur'an. Bapak akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran di kesempatan kali ini ya, karena ada beberapa tujuan pelajaran untuk materi kita, yaitu mengenai yang pertama adalah untuk belajar kita supaya kalian meyakini salah satu surat Al-Qur'an itu surat Al-Maun, bahwa Al-Maun ini merupakan surat firman Allah. Ingat, Al-Qur'an merupakan firman Allah, dan di dalam Al-Qur'an tersebut ada salah satu surat yakni surat Al-Maun. Ya tentu kalian sering mendengarkan, sudah pada bijak kan kata maut. Alhamdulillah. Yang kedua, tahu bahwa dalam surat Al-Maun ini ada salah satu makna, yaitu bahwa kita harus menyayangi anak yatim ya. Akan ambil Bapak tema ini surat Al-Maun supaya kalian lebih peduli, lebih cinta, lebih menyayangi anak yatim ya. Dan kata Bapak ingin kalian pastikan semangat dulu ya. Oke, kita sama-sama bakar semangatnya ya dengan tepuk konsentrasi. Sudah terlihat di depan? Sudah. Siap semuanya ya, ikuti arahannya. Oke. Tepuk konsentrasi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap semangat. Tepuk tangan dulu semuanya. Lanjut, Bapak ingin pastikan nah ada asesmen betul ya, sudah alhamdulillah ya, asesmen awal ya, ini sebelum Ipa Sapawi ya, karena apabila
huruf mim karena kita sedang membahas mim sukun ya. Kalau tadi kan nun sukun, sekarang mim sukun. Mim yang ada harkat tandanya sukun di atasnya. Yaitu apabila huruf mim sukun berhadapan dengan salah satu itu huruf apa? Ba. Sekali lagi, huruf ifa syafawi ada berapa hurufnya? Satu. Apa? Ba. Cara membaca ifa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ka pada mim. Ditahan tapi ada dengungnya dan pangkal hidung. Di mana caranya? Contohnya seperti dalam tanbihim naratihim bihijaratin. Sama-sama. Alam ya'lam, alam ya'lam. Di dalam utama silai yang mana idgham utama silai ini disebut juga idgham bisnis, bisnis ya, atau idgham mimi ya, idgham bisnis atau idgham mimi, bukan mimi cucu ya, idgham mimi ya. Artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Contoh yang lain. Dan apalagi yang bisa wa amanahum min hau. Sama-sama. Wa amanahum min hau. Oke, hukum baca mim mati ada berapa? Tiga. Tiga. Satu. Lima syafi'i. Dua. Tiga syafi'i. Tiga. Tiga syafi'i. Sekarang kita dengarkan cara membaca surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah tadi. Ya, nanti akan kita praktekkan kepada kalian secara berkelompok ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukallimu bid-dzikri. Dan bagian bersama-sama. Apakah bacaan penentangmu sudah sesuai atau tidak? Ya,
Itu aja. Jadi setiap mentor yang Bapak tugaskan memperhatikan bacaan Al-Qur'annya teman kan? Menurut cerita, kesimpulan teman-teman kamu dalam bacaan Al-Qur'an yang mana? Kamu selalu
tapi rajin lagi baca Al-Qur'annya. Dan tentunya punya ada rasa kepedulian sebagaimana kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu, yaitu menyayangi, peduli, dan cinta terhadap anak yatim. Baik, kita sama-sama akhiri, kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan membacakan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Allahumma wa fiqil aqam. Tabi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.